Oke bro, di video kali ini kita akan lanjut lagi ya teman-teman untuk let's play dari game Harvest Moon Back to Nature yang versi cowok. Untuk kalian semua yang sudah bergabung di let's play kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih, thanks banget atas waktu yang sudah kalian luangkan mau bergabung di let's play kali ini. Sebelum saya memulai gamenya, untuk kalian mungkin ada yang ketinggalan untuk let's play sebelumnya. Nih ada notifikasi di atas ya teman-teman, saya sudah cantumkan untuk let's play sebelum let's play ini, dan juga saya sudah cantumkan juga untuk playlist dari let's play game HMBTN ini bro. Oke, biar tidak kelamaan kita langsung saja mainkan gamenya ya teman-teman. Sorry sedikit pelipet bro. Kita keluar dulu dari status karakter saya ini. Di let's play kali ini saya sudah memasuki tanggal 22 Spring di tahun kedua ya teman-teman. Dan hari ini merupakan hari festival memasak berlangsung bro. Sebelum saya memulai aktivitas sama seperti biasanya, kita coba cek dulu untuk cuaca di esok hari. Oke, esok hari hujan ya teman-teman, mantep. Jadi untuk tanaman yang ada di luar nggak perlu repot-repot untuk menyirami sendiri bro. Terima kasih Mbak Yang cantik sudah membawa kabar yang baik. Oke, kita keluar dari acara TV dan kita langsung tancap gas ya teman-teman, pergi keluar untuk menjalankan aktivitas harian sama seperti biasanya. Untuk menyiapkan masakan yang harus dibawa nanti saja dulu bro, kita skip dulu saja, takutnya nanti kelempar ya teman-teman. Aduh, saya bawa bunga lagi. Kita coba ajak bicara ya teman-teman satu persatu bro untuk hewan ternak saya. Baru setelah itu kita coba perah untuk susu sapinya. Aduh, ini sapi jalan-jalan, diem di tempat gitu loh, atau duduk kek. Ampun, bikin susah mbek. Aduh, tuh kan ini gimana ini. Aduh. Nah, yang kena malah di sebelahnya. Sono. Nah, gitu loh. Aduh. Coba disikat sajalah ini. Dari kemarin murung terus soalnya. Oke. Yang satunya juga ini kelihatannya, bro. Nah, tuh kan. Kita coba sikat ya, teman-teman. Kita beri makan bro, satu persatu. Baru setelah itu saya akan coba ambilih untuk susu-susunya ya teman-teman. Sudah penuh, ini kita coba set dulu biar nggak salah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, eits. Kurang 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Lebih 1 lah. Kita set dulu biar gak kelempar bro. Satu lagi, terakhir ini. Nice, sudah semua. Kita ganti dulu dengan alat pemerah. Kita coba perah untuk susu sapinya, bro. Aku suka susunya. Oke. Hingga dijual semua. Iya. Aduh. Tuh kan salah. Oke, sudah semua. Kita rubah, kita jual ya teman-teman. Untuk susu sapinya 5, 6. Oke. 1 2 3 4 5 terakhir. Oke. Kita save dulu biar nggak salah. Satu,
2, 3, 4, 5, 6. Kita ganti dulu dengan sikap. Kita pergi. Oh, alah. Ngapain pergi keluar gue itu? Bikin susah, wai. Masuk, 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 masuk. Ayo masuk. Oh, alah. Kita coba siul. Kita siul. Sambil dilatih ya, teman-teman. Kalau kalian ada yang komen, "Bang, kenapa kok bikin susah?" Iya, bro. Kalau hewan ternak ditaruh di luar, itu nanti ngundang anjing liar ya, teman-teman. Kita angkat dulu untuk si doggy. Aduh, 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 aduh. Sambil dilatih ini, bro. Kita naiki ya, teman-teman. Kita bawa mondar-mandir, bro. Kita masuk dulu ke sini. Kita sirami untuk tanaman yang ada di hot house sini. Kita ganti dengan ini. Isi dulu, bro. Sor, mantul. Kurang satu. Nice, sudah semua. Kita pergi dulu ke kandang ayam ya, teman-teman. Untuk tanaman, nyiram tanaman itu gampang, bro. Kita beri makan dulu ini. Kita urus dulu untuk ayam saya. Ayolah, ampun dah. Soalnya takutnya para kurcaci masuk ke sini ya, teman-teman. Bikin susah nanti, bro. Telur-telurnya nanti takutnya dijual ya, teman-teman. Kalau ngejual dirubah dulu nggak apa-apa, bro. Langsung dijual dalam bentuk telur, nggak bentuk mayones ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke. Eits, ampun. Untung aja gak kelempar. Penutup. Oke. Sekarang tinggal diambil untuk telur-telurnya. Penuh toh. Kita rubah dulu satu. Oke. Kita set dulu biar nggak salah. 6, 1, 2, 3, 4, 5, terakhir. Oke, kok, 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 kok. It's hampir, it's kok, 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 kok. It's tinggal 3, bro. Kita rubah, kita jual ya, teman-teman. Kita set dulu biar nggak salah, bro. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oke. Kita taruh dulu untuk bunga yang ada di tas saya ya, teman-teman. Sekalian buat makanannya, bro, yang akan saya bawa ke festival ya, teman-teman. Ini kita taruh dulu biar nggak ganggu. Oke. Kita coba masak ya, teman-teman. Kita pilih yang atas, kita pilih yang bawah. Untuk festival memasak kali ini, saya akan menggunakan terelaksasi ya, teman-teman. Jika kalian bertanya, "Bang, kok terelaksasi terus?" Ya, bro. Di awal seperti ini, yang mudah untuk menangnya itu terelaksasi. Karena untuk bahannya kan mudah didapat ya, teman-teman. Nanti kalau untuk stok bahan saya sudah mulai lengkap, baru pakai yang lain, bro. Untuk peralatan yang harus digunakan adalah ini ya, teman-teman. Pot. Kita masuk ke bahan.
Dan untuk bahan utamanya adalah ini, teh relaksasi. Kalau kalian kepingin menang, kalian beri tambahan bahan ya teman-teman, yaitu ini, terus madu sama susu bro. Jika kalian bertanya, bang emangnya bedakah? Iya bro, setahu saya ini ya, semakin banyak bahan yang dipakai itu akan meningkatkan bro untuk pemulihan stamina di diri kita ya teman-teman. Semakin kompleks bro, rasa segala macamnya, jadi beda ya teman-teman. Usahakan kalian ngebuat selengkap mungkin untuk bahannya. Walaupun hanya dengan bahan utama saja sudah bisa dibuat ya teman-teman. Kita start. Kita pilih coba bro. Saya sih yes. Oke. Tok 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 tok. Ceting. Oke. Kita simpan bro. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh nangis saya. Kita sirami dulu ya teman-teman untuk tanaman-tanaman saya, masih jam 8 bro soalnya bro. Sudah siap. Aduh, habis bro. Ya udahlah, kita langsung tancap gas saja ya teman-teman. Pergi ke lapangan bro untuk mengikuti festival memasak ya teman-teman. Sudah jam segini soalnya, biar tidak terlalu terlambat bro. Maklum bro, biasa jam karet. Kakak. Oh pas bro. Oke, di sini warga sudah pada kumpul ya teman-teman. Dan untuk berbicara dengan para warga ini kan pasti kalian sudah tahu apa aja yang akan mereka katakan ya teman-teman. Jadi kita skip saja dulu bro, kita langsung berikan saja untuk makanan yang kita bawa ke Mayor Thomas, ke Pak D. Thomas bro. Apa kau bawa masakan untuk ikut dalam kontesnya Tommy? Kita pilih ya. Saya sih yes. Oke. Kalau begitu kita langsung pamerkan pemenangnya. Adalah yang pencicip makanan nilai makanan terenak. Oke, siap. Boleh kutanya untuk mulai menilai? Kita pilih ya. Saya sih yes. Oke. Bumbu yang sedikit membuat rasa asli dari bahan banyak lebih terasa. Ini terasa sangat enak. Oh, mantul bro. Itu. aku belum pernah merasakannya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Kekurangannya Karen bro. Dia memang cantik, tapi kalau masalah masak, kurang ya teman-teman. Kalau menurut saya loh bro. Oh, pas sekali rasa manis hidangan yang enak ini. Ini sangat lezat. Oke. Nah, ini bro, bapak sama anak. Sama-sama pinter masaknya. Seperti profesional, ini sangat enak sekali. Wow, mantul bro. Terlihat mudah tapi punya rasa yang kompleks. Ini sangat bagus. Wow, mantul. Bagi kalian yang penggemaran, wih. Mantep ya teman-teman, pinter banget. Dalam hal memasak bro, dia bro. Oh, ini sangat hebat. Rasanya amat lezat. Mantul. Sekarang kita tanya pencicip siapa pemenang tahun ini.
Iya, well, juaranya adalah Tommy. Oh, menang bro. Selamat buatmu Tommy. Keseimbangan dari bumbu dan nutrisi sangatlah bagus sekali. Selamat buatmu. Ya, cuman dapat ucapan selamat bro. Gak dapat apa-apa. Oh, alah. Kita coba ajak bicara bro. Ini yang ahlinya masak soalnya. Aku tak bisa ambil uang untuk makanan diin lagi. Itu hanya bercanda. Mukanya serius bro. Oke, kita pergi keluar dari lapangan ya teman-teman, untuk kembali ke rumah bro. Langsung teleportasi bro ke rumah. Kita pergi keluar ya teman-teman, untuk menjalankan aktivitas harian lagi bro. Masih banyak yang belum selesai. Kita coba isi dulu. Nice. Masih ada yang belum kesiram. Oke. Kurang dua lagi. Ini nggak cukup ini kalau harus mancing ya teman-teman. Saya nggak mau bro sampai pagi. Cukup sampai jam 11 saja lah aktivitas itu. Ini kita naiki. Sambil dilatih bro. Ini nggak dibawa ya. Kita bawa bro. Kita pergi ke Bukit Ibu sambil mampir ke Hot Spring. Sambil mampir ke tempatnya Gods. Kita coba ambil ya teman-teman. Untuk item-item yang bisa dijual. Nice. Kita taruh. Kita taruh ini juga. Ouch, mantul. Kurang satu, bro. Oke, sudah semua. Ini kita taruh saja. Kita langsung tancap gas. Naik ke atas ya, teman-teman. Ke Bukit Ibu. Ibunya bukit, bro. Kita ambili untuk bunga-bunga ya, teman-teman. Di tempat ini, bro. Di Bukit Ibu. Biar besok bisa dipush lagi. Diberikan kepada Mary, bro. Kalau Mary hatinya sudah merah, saya akan fokus ke gadis lainnya ya, teman-teman. Dideketin semua, bro. Belajar jadi playboy. Oke. Kurang tiga. Oke, sudah semua. Kita balik ke rumah. Kita pergi tidur untuk melewati hari ini. Kita ambil. Kita jual. Nice. Gak ada surat kah? Tak ada apapun. Oke. Sebelum pergi tidur, kita taruh dulu untuk bunga yang ada di tas biar gak nganggu. Besok pagi-pagi banget kan harus pergi ke kandang sapi dan lain-lain ya teman-teman. Kalau bawa ginian bakal susah bro. Oke, sudah semua. Uts. Kita coba cek untuk cuaca di esok hari. Oke, esok hari cerah. Ya udahlah. Mau nggak mau harus dirami sendiri, bro.
Nah, di sini ada acara TV untuk makan enak ya teman-teman, atau masak-masak gitu loh bro. Nah, kalian bisa mendapatkan resep juga dari ini ya teman-teman. Oke, dari acara TV ini bro. Kita keluar dari acara TV, kita coba lihat untuk tanggalannya, sudah nggak ada festival lagi ya. Oke, sampai musim depan bro baru ada festival lagi. Pertama kita pergi dulu ke tempatnya kakek Barley. Jika ada yang komen, bang mau ngapain, ada event bro. Nah, ini dia ya teman-teman, ada event kelahiran anak anjing Hana ya teman-teman. Kami putuskan hanya urus satu papi agar tak merepotkan nantinya, dan kau sudah punya kodok. Jadi maukah kau carikan orang di desa yang mau memiliki anak anjing ini? Ku biarkan dulu di sini. Nah, di sini ada masukan yang sudah masuk dari kalian semua ya teman-teman, dan paling banyak nyuruh saya untuk ngasihkan ke coach. Oke, siap. Saya akan coba berikan ke coach ya teman-teman. Satu masukan untuk kalian dari saya, mungkin kalian sudah tahu. Jika kalian mau ngasihkan ke coach, alangkah lebih baik di luar rumah, karena kalau di dalam rumah itu biasanya dia buka toko. Kalau buka toko, kalian gak bakal bisa nawari dia bro untuk memiliki anak anjing ya teman-teman. Oke. Jadi nanti jam 8-an saya harus pergi ke Bukit Ibu ya teman-teman, untuk menemui si coach tuh. Teleportasi langsung sampai di depan rumah ya teman-teman. Hebat bro. Kita pergi dulu ke sebelah sini ya teman-teman. Kita rawat dulu untuk hewan ternak saya, mulai dari sapi dan juga domba, karena jauh lebih dekat ya teman-teman. Kita ajak bicara satu persatu, sama seperti biasanya bro. Untuk yang moodnya jelek, saya akan coba sikat. Dan juga saya akan coba bantu untuk para kurcaci ngasih makan bro, takutnya kurang. Hewan ternak kalau moodnya jelek itu biasanya karena yang pertama nggak dikasih makanan ya teman-teman, yang kedua nggak diperhatikan bro, nggak diajak bicara segala macam ya teman-teman. Repot lawan anak bocah-bocah ini. Oh, ini sudah mulai bagus bro untuk moodnya. Gak apa-apa, kita sikat saja ya teman-teman. Mana yang moodnya jelek kemarin? Kurang satu ini bro. Ini bintang kemarin. Nah, kita bantu beri makan bro. Oh iya, untuk pakan ternaknya cukuplah, cukup-cukup, besok aja lah. Kalau ada yang komen, bang kok dari kemarin cukup. Iya bro. Lah gimana, waktunya mepet banget ya teman-teman. 1, 2, 3, 4 5, 6 7. Oke, cukup lah bro. Kita coba perah untuk susu sapinya. Jangan sampai keduluan bocah-bocah bro. Takutnya nggak dirubah. Tahu saya nggak dirubah loh bro, bener loh. Kalau dirubah mah enak ya teman-teman. Jadi saya hanya tinggal terima bersih. Aduh ini. Nah tuh kan, diambil tuh susunya. Nggak keluar ya. Sudah saya ambil, tinggal yang tengah ini kelihatannya. Ah, tuh, ayolah bos. Sebelah mana sih? Keduluan aku, kasihan deh lo. Nah, itu lo diambil. Bentar ya teman-teman, kita ikutin.
Dirubah kah? Kalau dirubah nggak apa-apa. Oh, dirubah ini kelihatannya. Ini bocah mau kemana sih? Nah, tuh kan, nggak dirubah. Padahal harganya beda loh. Kita rubah dulu ya teman-teman, satu persatu bro. Gara-gara si bongsor itu ngapain sih dijak di ping. Aduh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sono. Di tengah jalan naik gue. Mana kuda saya? Oh, di sebelah sini sih. Kita ganti dulu dengan sikat. Kita sikat dulu bro. Kita naiki, kita masukkan ya teman-teman, biar nggak sakit bro. Kalau lagi hujan gini, ngurangi kedekatan kita dengan dia ya teman-teman. Dimasukkan saja bro. Kita langsung tancap gas, pergi ke kandang ayam terlebih dahulu. Langsung pergi ke atas bro nanti setelah itu. Kita taruh ini kita bawa sekalian, biar nggak mondar-mandir. Ini kita ambil, kita jual, kita beri makan untuk ikan-ikan saya biar cepat gede, biar tambah banyak bro. Aduh, sudah pada datang nih bocah-bocah. Kita ambil dulu sajalah untuk telur-telurnya. Oh alah, bikin susah aja koi. Kok. Kurang dua bro, kurang satu. Oke, kita rubah dulu, setelah itu baru dijual. Oh iya, jika ada para kurcaci di kandang ayam, hati-hati ya teman-teman. Barangkali kalian lagi megang ayam, jangan sekali-sekali kalian tunjukkan ke mereka. Mereka nggak suka bro, hewan yang jauh lebih gede dari mereka. Setahu saya seperti itu. Oke, tinggal dua ini. Satu. Oke. Satu. Nice, terakhir. Satu, dua. Kita beri makan ya teman-teman, kita bantu bro. Kasian. Ini bocah-bocah agak aneh bro. Kasih makan, tujuannya di situ muter-muter gak jelas, kelihatan. Tujuannya kemana? Larinya kemana? Alah, bocah. Kita angkat ini. Kita langsung tancap gas, naik ke Bukit Ibu terlebih dahulu. Sudah hampir waktunya ya teman-teman. Tots, bentar lagi ke Bukit Ibu. Biasanya jam 8-an ke atas. Nah ini dia, kita taruh. Pak Brewo. Oke. Oh, anjing punya anak baik. Oh, anjingnya punya anak baik. Sorry. Ada dua opsi pilihan jawaban yang bisa kita pilih. Jika kalian setuju memberikan kepada dia, pilih yang atas bro. Beri dia anjing. Oke, siap. Kau memisahkan anak dari ibu anjingnya. Nah, aku tak punya keluarga, jadi kurasa anjing akan baik bagiku. Aku tinggal ke Yodelraj, benar? Oke bro, sesuai masukan dari kalian ya teman-teman. Oke, kita pergi dulu ke sebelah sini. Kita ambil ya teman-teman untuk bunga-bunganya. Baru setelah itu kita mampir ke Hot Spring sama ke tempatnya Gods untuk mengambil item yang bisa dijual. Kita ambil ini. Setelah itu baru pergi ke tempatnya Mary bro, untuk memberikan bunga-bunga ini bro.
sama yang ada di stok juga sekalian saya akan coba ambil nanti. Oke. Berarti harus balik dua kali ya teman-teman. Meski ini bro, kita taruh saja dulu. Kita langsung tancap gas saja, pergi ke tempatnya Mary. Setelah dari tempatnya Mary, kan balik tuh sekalian mampir ke tempatnya Aja Winery ya teman-teman. Karena tas saya kan kosong, sekalian balik ambil lagi stok yang ada di lemari bro. Seperti itu, biar sekalian jalan ya teman-teman. Sini dulu. Permisi. Mbak E yang cantik, ada bunga Mbak E. Ini loh Mbak E. Habiskan Mbak E. Buat cemilan kek, dibuat makan kek, atau apa kek, enggak apa-apa Mbak E. Habiskan, saya bawa banyak. Tenang aja. Ini loh. Oh, makasih. Hehehe. Oke, sudah semua. Kita coba ajak bicara. Well, hi. Kau mau membaca ya? Aku terkesan. Oke, siap. Senyumlah. Senyumnya lo, bro. Manis banget, bro. Nah, gini kan enak. Tas kosong. Kita kondisi balik. Sekalian mampir, bro. Ke tempatnya Aja Winery. Kita beli untuk wine-nya buat diberikan kepada Karen besok. Wow, jika bukan Tommy, apa yang mau kau? Apa kau mau belanja? Ada sesuatu yang bla 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 bla, gak tau lah. Kita beli beli 8 saja lah. Uang saya lumayan cukup banyak ya teman-teman. Cukup lah bro. Dua. Tiga. Empat. Lima. Kurang tiga. Enam. Tujuh. Satu lagi. Penutup. Oke. Kita balik dulu ke rumah. Kita taruh untuk wine yang saya bawa di kulkas. Setelah itu ambil bunga lagi bro di lemari. Kita balik lagi ke tempatnya Mary ya teman-teman. Anak bocah gede gede gede. Kita taruh semua dulu. Oke, kita ambil untuk stok bunga yang ada di lemari ya teman-teman. Oke bro, kita langsung tancap gas balik lagi ke tempatnya Mary. Sudah jam 11 bro. Cepet banget waktunya. Cuman enak, hari ini gak perlu siram-siram ya teman-teman. Kita waktu banget bro untuk menyirami
tanaman ya teman-teman di kebun itu. Soalnya posisinya di luar bro, gak di dalam ruangan ya teman-teman. Jadi nyita waktu banget. Permisi. Mbak E, saya balik lagi Mbak E. Bawa cemilan Mbak E. Enak kok, coba aja. Ini loh Mbak E, masih banyak Mbak E. Habiskan Mbak E. Kurang tiga bro. Eh, lah kok ngajak bicara. Oke, sudah semua. Oh, masih belum berubah, bro. Untuk hatinya, ya udah. Kita langsung balik saja. Kita coba sirami untuk tanaman yang ada di hot house ya, teman-teman. Setelah itu, saya akan coba pergi ke hot spring untuk mengambil item-item yang bisa dijual, bro. Masih saya skip tadi. Ini si Doki dimasukkan saja lah. Teng tong, teng tong. Kalau kalian bertanya, bang, gunanya untuk rumah anjing itu buat apa? Nggak tahu bro. Ini kan, nggak tahu saya. Tahu saya nggak ada gunanya bro. Dekorasi aja itu. Beda dengan Game Harvest Moon Hero of Levale ya teman-teman. Ada gunanya bro. Tambah gede, mantul. Kita coba sirami. Kalau di Harvest Moon Hero of Levale itu, kalau lagi hujan, kalau ada rumahnya, kalian nggak perlu bawa masuk ya teman-teman. Seperti itu. Oke, sudah semua. Kita langsung tancap gas kalau gitu. Pergi ke hot spring sama tempatnya Coach Bro. Kita ambil. Ini cukup mungkin ya untuk beli pakan ternak. Coba aja lah bro. Sekalian berkeliling ya teman-teman. Barangkali ada event lagi. Oke, tinggal yang di bawah bro, di tempatnya coach. Kita taruh, ini kita ambil. Oke, kita taruh. Aduh, lupa saya ya. Kok kebuang, ampun dah. Oke, kita langsung tancap gas ya teman-teman. Pergi ke tempat Capopuri sama ke kakek Bartley bro. Kita beli untuk pakan ternaknya. Sekalian berkeliling, barangkali ada event. Permisi. Bunganya berikan sajalah. Mbak yang cantik, ada bunga. Makasih, sama-sama. Senyumnya lo ceria banget bro. Bikin hati tenang ya teman-teman. Oh hello Tommy, apa kau perlu sesuatu? Iya ibu yang cantik, mau beli pakan ternak ibu. Beli 99 bro. Orang kaya. Sombong amat. Kita keluar dari percakapan. Badanku tak cukup kuat dan aku tak banyak bergerak. Tak banyak bergerak tapi mondar mandir terus. Oh kami tutup pada hari Minggu juga. Oke siap. Kita ambil. Kita pergi ke sebelah bro. Untuk tinggal 2000 tambah sajalah. Kita taruh. Permisi. Kakek Legend, mau beli pakan ternak, Kakek Legend.
99 bro. Orang kaya masa beli satu-satu. Sombong amat. Kita keluar dari percakapan. Kita ambil ini. Coba mampirlah ke tempatnya coach ya. Barangkali untuk anjingnya sudah diambil bro. Kita coba lihat ya teman-teman. Kalau nggak bisa udah tutup ya, ya udah nggak apa-apa. Permisi. Dah, si cewek ada di sini. Tahu gitu saya bawa Wayne. Halo cewek cantik. Oh kebetulan sekali. Gak bawa bunga lagi. Nah ini bro, untuk anak anjingnya sudah ada ya teman-teman. Ini bro, anak anjingnya bro. Dikasih nama Cibi. Cibi kecil. Kita ambil. Kita langsung tancap gas saja kalau gitu. Ke Bukit Ibu. Kalau mancing jam segini juga ya percuma ya. Kita coba jual dulu, kita berkeliling sekali. Barangkali ada event, kalau nggak ada langsung tancap gas naik ke atas ke Bukit Ibu ya teman-teman. Mancing lagi bro, kalau masih sore seperti ini nggak terlalu banyak untuk ikannya. Nice, kita coba pergi berkeliling, keliling desa. Permisi. Nggak ada, ya udah. Jam 4 bro. Permisi. Gak ada. Oh si Grey sudah balik toh. Pak ikut pak. Lo dikunci. Tak bobol lo gue. Permisi. Gak ada event bro. Ke gereja dulu. Setelah itu baru ke penginapan ya teman-teman. Barangkali ada event. Masih jam 5 bro. Tenang baik. Si Cliff datang. Paskan jam 5. Baru kita masuk. Permisi. Gak ada event ya teman-teman. Kita ajak bicara dulu. Kunikmati bekerja di kebun anggur. Makasih Tommy. Sama-sama masih. Oke kita langsung balik saja ya teman-teman. Oh iya sih, mau ke Bukit Ibu ya. Kita langsung pergi ke Bukit Ibu bro. Kita mancing di sana. Sudah mulai malam soalnya. Kalau malam itu jam 5 ke atas, jam 6 ke atas ya teman-teman. Itu mulai, sudah mulai banyak untuk ikannya. Apalagi ya tengah malam banget itu jam 12 bro. Tapi ya kalau main sampai pagi ya durasinya panjang banget bro. Teng tong, teng tong. Kita ganti dulu dengan pancing. Kita mancing bro. Mancing mania. Mantap. Semoga saja dapat ikan bro. Aduh lepas. Aduh, kok lama ya? Gak nyangkut-nyangkut. Oke, dapat bro, nice. Baru dapat satu. Sampai jam 10 aja lah. Gak usah malam-malam banget ya teman-teman.
Aduh, lepas lagi. Oke, dapat lagi bro, nice. Aduh, lepas lagi. Nah, dapat sepatu. Oke, kita buang. Oke, kita coba balik ya teman-teman. Kita taruh untuk ikan yang saya bawa ini di kolam bro, biar tambah banyak ya teman-teman. Biar gede, biar bisa tambah banyak. Dan setelah itu baru pergi tidur untuk melewati hari ini. Oh iya, untuk beberapa dari kalian mungkin ada yang ngomong atau komen, "Bang, pakai cheat ya?" Ya, silakan kalian cek sendiri. Kan saya sudah pernah ngebagikan ya, teman-teman. Kita taruh dulu ini untuk ikan-ikannya. Saya sudah pernah membagikan, bro, untuk save file milik saya. Oke, sudah semua. Jadi silakan kalian cek sendiri ya, teman-teman. "Bang, linknya korup." Iya, bro, udah lama banget. Sekarang sudah nggak bisa ya teman-teman, nggak seperti dulu bro. Google Drive sudah tidak menyediakan setahu saya. Kalau link tempat lain itu saya nggak terlalu berani bro, karena ya terkadang rawan virus ya teman-teman. Kasihan kalau kalian nanti PC kalian kena virus, saya jadi yang nggak enak bro. Oke, sekarang sudah berganti hari dan sampai di sini dulu untuk let's play kali ini ya teman-teman. Untuk goal saya sudah mencapai 28.000 bro, mantul. Jika kalian suka dengan video saya ini, silahkan tekan tombol like-nya. Dan terima kasih banyak karena kalian semua sudah mau melihat video saya ini sampai habis ya teman-teman. Oke, tetap di channel ini bro. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dan dadah!